Sabtu 23 Juli 2022, Program Pesantren Mahasiswa PPM Kaderisasi menyelenggarakan muhandoroh gabungan antara PPM Kaderisasi Akhwat Angkatan 1 dan 2 yang diikuti 61 santri. Kegiatan ini bertujuan untuk menambah kekompakan dan kebersamaan di antara para santri PPM Kaderisasi Akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahma Wahila sebagai Ketua Divisi Mikat yang alhamdulillah sekarang sedang dilaksanakan kegiatan muhadharah gabungan antara PPM 1 Akhwat dan PPM 2 Akhwat yang dihadiri oleh 61 santri, dan semoga dengan kegiatan ini kekompakan kami semakin terlihat dan kebersamaan kami semakin erat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.